Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Di video ini, saya akan membuat sebuah video tutorial, yaitu bagaimana cara mempromosikan video kita di channel-channel yang sudah besar atau di channel-channel yang sudah memiliki subscriber yang berjumlah banyak. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memulai video ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe dulu dan jangan lupa klik tombol notifikasi yang ada di bawah ini agar teman-teman semua bisa mendapatkan update dan info terbaru tentang channel ini. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan memberikan video tutorialnya. Sebelum itu kita buka dulu aplikasi YouTube. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat aplikasi YouTube kalian. Nah, setelah itu kalian langsung saja buka channel kalian dengan cara kalian klik icon akun di bagian sini yang bundaran kecil. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih channel Anda, maka kalian akan beralih ke channel kalian. Nah, setelah ini teman-teman semua, untuk mempromosikan video kita di channel-channel yang sudah besar, caranya sangat mudah sekali, yaitu dengan cara kita klik pada bagian ini. Perhatikan titik 3 yang ada di video kita. Klik pada bagian ini, lalu kemudian kalian pilih bagikan. Kalian pilih bagikan. Nah, setelah itu teman-teman semua tinggal salin link. Salin link. Nah, setelah itu teman-teman semua pilih kembali video yang akan kalian bagikan seperti ini. Lalu setelah seperti itu kalian tinggal bagikan lagi. Nah, di sini ada tulisan buat postingan. Kalian lihat, ini ada tulisan buat postingan. Kalian klik pada bagian itu. Klik, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman semua. Nah, di sini di tulisan yang ada di sini buat postingan untuk publik, ketik add untuk menyebutkan nama channel. Nah, teman-teman semua, jadi di sini kita bisa menyebutkan nama-nama channel yang terserah kita ingin menyebutkan nama channel siapa. Intinya ini adalah promosi video kita di channel-channel orang lain. Nah, teman-teman semua, lalu bagaimana cara menyebutkan atau menandai channel-channel yang memiliki subscriber yang banyak? Caranya sangat mudah sekali teman-teman semua, yaitu dengan cara kita tinggal tekan add. Kita pilih add, lalu kemudian misalnya kita pilih Atta Halilintar. Nah, di sini maka dia sudah tertandai. Nah, kita coba lagi satu, misalnya di sini teman-teman semua pilih pada bagian add lagi. Salah, kita pilih add dan kemudian kita tulis lagi siapa, misalnya channel yang sudah besar sekarang, DNGC, maka dia akan muncul seperti ini teman-teman semua. Nah, setelah itu teman-teman semua bisa pilih sampai berapa yang teman-teman inginkan. Nah, setelah seperti ini teman-teman semua, kita langsung saja tuliskan misalnya di sini, jangan lupa tonton video ini. Misalnya jangan lupa tonton video ini. Tonton video ini. Jangan lupa tonton video ini. Lalu kemudian kalian jangan lupa juga untuk memberikan link yang telah kalian copy tadi. Dan di sini kalian tinggal tempel. Nah, setelah itu kalian tinggal posting teman-teman semua. Karena saya sudah memposting atau mempublish video saya ini, maka tampilannya akan seperti ini. Kalian lihat, kita buang dulu. Nah, kalian lihat di sini di komunitas saya sudah share video saya dengan cara saya menandai channel yang sudah besar, yaitu DNGC. Dan di sini saya juga sudah memberikan link video saya. Otomatis video saya sudah dipromosikan oleh channel-channel besar. Nah, teman-teman semua, mungkin ini saja video tutorial tentang bagaimana cara mempromosikan channel kita, mempromosikan video kita di channel-channel yang sudah memiliki subscriber yang banyak. Nah, teman-teman semua, jadi adapun untuk cara ini, maka kalian harus persyaratan yang pertama, yaitu kalian harus memiliki subscriber sebanyak 1000 subscriber. Kalian harus memiliki 1000 subscriber untuk mengaktifkan fitur terbaru ini.
Nah, teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah subscribe channel ini dan juga mendukung channel ini. Oke, teman-teman semua, saya kira cukup di video ini. Akhir kata, saya ucapkan billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.